Puji dan syukur, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat untuk menghadiri acara peluncuran platform pertukaran informasi. 3, 2, 1. OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan secara berkesinambungan bekerja sama dengan PPATK terkait dengan pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme ini. Di antaranya melalui penyusunan ketentuan, koordinasi penggunaan sistem informasi, dan juga pelaksanaan capacity building. OJK dapat mensinergikan dan untuk memperkuat pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. OJK memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peluncuran seminar ini. Semoga upaya dan kerja keras kita semua dapat memberikan kontribusi terbaik ya, untuk membawa Indonesia menjadi anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering. Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan tindak pidana yang kompleks. Ia melintasi batas-batas yurisdiksi negara. Menurut kami, merupakan breakthrough yang akan memberikan dampak positif karena pertama, platform ini akan digunakan bersama-sama oleh PPATK, kementerian, lembaga terkait, penanganan tindak pidana pendanaan terorisme, serta penyedia jasa keuangan. Manfaat yang kedua, pemberian informasi kepada penyedia jasa keuangan untuk mendukung upaya identifikasi terduga pendanaan terorisme yang selama ini masih mengalami kendala. Mengingat modus atau tipologi pendanaan terorisme menggunakan nominal dalam jumlah kecil dan bisa bersifat lone wolf. Pada tahun 2019, kegiatan terorisme secara global telah menyebabkan kerugian sebesar 9,31% terhadap PDB dunia atau setara dengan 26,43 miliar. Dan selain itu menyebabkan kerugian terhadap kesehatan dan ekonomi, kegiatan terorisme juga telah menyebabkan kerugian terhadap infrastruktur. Mitigasi pendanaan terorisme melalui aplikasi Sipendar diharapkan dapat memperkuat resiliensi ekonomi terhadap dampak negatif dari kegiatan terorisme, dan upaya ini akan meminimalisir risiko tekanan terhadap pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Pembangunan platform pertukaran informasi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme ini merupakan salah satu strategi yang akan mengoptimalkan upaya yang telah dilakukan oleh kementerian lembaga terkait dan penyedia jasa keuangan seperti upaya deradikalisasi, identifikasi foreign terrorist fighter, pembawaan uang tunai lintas batas, kerjasama antar negara serta pelatihan kepada PJK untuk memahami modus dan tipologi terorisme dan pendanaan terorisme. Di sisi lain, adanya platform pertukaran informasi ini diharapkan akan membawa penilaian positif terhadap upaya negara Indonesia dalam pelaksanaan Mutual Evaluation Review atau MER oleh Financial Action Task Force sebagaimana disebutkan oleh Bapak Menko tadi.